Cigar. Yeah!
saya dengar pakai bass, Atria Paris pakai gitar, dan di drum ada Rizky Ramandika. Sekali lagi selamat datang untuk milenial yang sedang menjalankan tour di kota-kota besar. Semoga tournya lancar hingga akhir rangkaian. Sebelumnya tadi sudah ada grup band asal Bekasi juga, yaitu Zil, yang sudah membantu kita dalam membuat acara ini sampai pada sekarang ini, sangat baik. Kemudian setelah kita nanti akan ada grup band Dream Pop jagoan dari Malang, yaitu ada March, dan setelah itu milenial akan bermain, dan kemudian terakhir akan ditutup dengan Ibi, grup band Sugest yang keren banget juga. Salam menikmati penyempatnya. Siapin itu dua lagu waktu kita sudah ada di EP yang berjudul Cyberfine, sudah bisa dinikmati di Spotify. Lalu ketika berjudul Klasia. Yeah.
sama bass juga sekalian. Lumayan agak nebak-nebak sound, cuma sound kita overall juga keren banget ya. Karena acara kita didukung juga oleh Benji Studio, Rawon Bumbu, tepuk tangan. Itu adalah salah satu studio di Bekasi dengan kualitas sound yang sangat baik. Kami sangat bangga bisa bekerja sama. Tadi lagu kita berjudul Pelasiang ada juga di EP Semperfy, sudah bisa dinikmati di Spotify dan apa media streaming platform lainnya. Kemudian setelah ini ada single terbaru kita yang berjudul Hashtag Open To War. Ya, ini adalah lagu bagi kalian yang lagi susah nyari kerja, digocek sama HRD atau digocek sama LinkedIn, luar biasa. Yang dapat kerja pun juga pada sebel gajinya dikit, dikata-katain sama anak skema ya. Digital, stopper lagi. Rencananya sini bakal di apa di backing vokal, ditambah vokal oleh Akel dari Laskar Nando dan Rekah dan Pompol. Yang tuan vokal juga kepada Bapak Akel dipersilakan. Silakan. Ini lagu kita berjudul Open to Work. Workfest HRD tolong. Gawe. We'll be right back.
akhirnya gue bisa collab sama anggota Rekah. Setelah berapa kali nego mau karena gue pernah minta sama beliau. Oh iya, bukan lebih dari sekali ya. Ya itu fakta unik seputar nego-negoan acara. Pokoknya bikin acara rugi, yang untung itu lamaran ya kira. Malu. Ya pokoknya terima kasih sekali lagi bagi kalian yang sudah datang ke acara Chicken Clash Volume 1. Itu adalah acara collab dari Chicken Split dan Clash Club. Lagu berikutnya oleh Slash Jauh Dari Rumah. Sedang. Thank you.
Thank you.
Thank you.